Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Riana. Selamat datang di channel aku. Bagi yang sudah subscribe, hatur thank you. Bagi yang belum, subscribe dulu. Jangan lupa di like dan komennya. Juga share ke teman-teman kalian. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya tambah dilancarkan. Amin. Hari ini aku mau nge-review salah satu produk dari Pixi yang bilang baru, yaitu cara Stayless Serum Foundation. Ini serum tapi foundation, ini foundation tapi serum. Nah lo, bingung kan? Makanya dari itu aku ngerasa penasaran banget nih, ini kayak gimana nih? Pixi UV Whitening for Beauty Benefits. Kita lihat benefitsnya tuh apa aja ya. Yang pertama tuh benefitsnya whitening. Formula 2A whitening membuat kulit tampak lebih cerah. Okay. Protecting SPF 50 and PA++ menjaga kulit dari paparan sinar matahari. Terus yang ketiga, moisturizing. Argan oil menjaga kelembapan kulit. Dan yang keempat, beautifying stainless micro powder untuk membantu makeup tahan lama hingga 12 jam. Oke, 12 jam, jadi kita lihat nih. Aku kebetulan ini mau kerja dan sudah jam 6 nih. Nanti kita lihat ketahanannya sampai berapa jam. Apalagi nanti bisa kehapus oleh air wudu, itu bakal tetap tahan lama nggak? Ini berarti kita sekalian quick tutorial makeup aja kali ya. Kalau misalkan sempet, aku mau kasih lihat juga ketahanan si foundation serum ini saat aku lagi nggak sholat nih, jadi nggak kepapar sama air wudu, itu bakal kayak gimana nih, bakal tahan juga nggak ya? Oke deh, kita mulai ya tutorial makeupnya. Pertama aku mau mengaplikasikan toner dari Mahja Saffron. Ini tuh tonernya udah ada si bunga saffronnya gitu. Kelihatan nggak sih? Ini ada bunga saffronnya tuh. Ada bunga saffronnya. Tuh. Ini aku beli di sini. Kalian bisa kontak bio-nya di Instagram. Sebenarnya harga aslinya Rp20.000. Cuman lagi diskon, aku belinya di Shopee. Jadi cuma Rp18.000. Ini bagus banget loh ke muka. Jadi bikin muka kita kenyal gitu. Aku suka banget deh sama toner ini. Dan aku rencana mau order yang kedua kalinya. Dan aku mau order buat keponakan aku. Keponakan aku juga nyobain dan dia tuh ngerasa, "Ih, kok bagus banget ya tonernya." Makanya dia pengen beliin cina. Kita coba. Lalu aku pakai serum. Serumnya udah mau habis. Ini serum Revitalik 1.5 Hyaluronic Acid Serum. Aku ini sudah pernah nge-review serum ini. Dipastikan ini mengaplikasikannya jangan sampai kena ke muka kita ya, biar si serum ini tetap higienis. Oh ya, yang aku tahu cara pakai serum yang benar itu, pertama kita jadi kayak semacam dipijit-pijit lagi wajah kita, lalu kita pijit seperti ini. Nah, setelahnya langsung dia begini kan, jadi kayak dipijit-pijit gitu. Ini tuh bertujuan agar si benefit dari serum tersebut bekerja dengan baik di muka kita. Sudah selesai. Aku nggak pakai moisturizer, moisturizernya di tempat makeup aku yang jauh, jadi aku males ngambilnya. Ini kan quick tutorial makeup aja ya. Jadi aku mau langsung pakai si foundation serumnya ini. Ini aku pakai yang natural beige karena kayaknya aku cocoknya ini. Kayaknya ya, ya ampun maaf ya tidak informatif. Karena aku sendiri belum terlalu paham tone skin aku tuh kayak gimana. Jadi aku pakai yang aman aja, yang tengah-tengah gitu. Kita aplikasikan. Kena. Bentar ya, aku mau beresin yang ini. Yang kena kerudung. Ini aku kebanyakan gak sih? Kayaknya aku belum terlalu paham sih cara pakai. Ini bener-bener honest review dan first impression. Wajah aku mana ya? Bentar ya.
Sebenarnya teman-teman, aku tuh kalau ke kantor nggak pernah dandan sama sekali, nggak pernah dibedak malah ya. Tapi ini karena untuk review. Malah aku make up itu cuma weekend aja saat aku main sama Zim. Jadi kalau misalkan hari-hari biasa kayak buat ke kantor gitu, aku gak pernah make up-an karena males aja gitu. Lagian kantor aku juga tidak mewajibkan aku buat make up-an. Ini kayaknya keputihan deh, kayaknya aku salah ambil warnanya deh. Gak apa-apa, kita terusin aja ya. Atau aku kebanyakan gitu ya. Nih terserah kalian ya, kalau misalkan kalian mau pakai beauty blender gak apa-apa, atau mau pakai tangan juga gak apa-apa sih. Atau karena lampu juga ya, soalnya kalau misalkan aslinya sih gak terlalu putih guys. Ini aku lihat di video sih kok kayaknya putih banget, tapi kalau misalkan aslinya gak terlalu guys. Ini tuh walaupun liquid banget, tapi bener-bener nge-cover banget sih kalau kata aku. Ini kan aku ada bekas luka tuh, ini udah lumayan ke-cover juga ya. Ya gak sih? Ya dong. Tuh hasilnya kayak begini dang. Nge-cover banget kan teman-teman. Nah, aku deketin ya ke muka aku. Itulah hasilnya. Sekarang kita lanjut ke makeup lainnya. Aduh, ini pasti nih si Cici sama si Temian bertanya-tanya. Ketumben ya ke kantor si Riana pakai makeup. Soalnya aku tuh emang jarang pakai makeup teman-teman. Aku juga ngalisnya mau ngasal aja, jangan terlalu perfect. Aku baru sadar ada suara anak kucing. Kalau misalnya suaranya masuk, mohon maaf ya. Itu kucing aku baru lahiran kemarin banget. Jadi ya pasti masih cengeng ya. Aku mau ngerapiin alisnya pakai foundation dari ini aja ya. Soalnya kan ini nggak terlalu cair. Jadi biar gampang aja gitu mempertegas alis aku. Bagi yang belum tahu, aku udah bikin tutorial bikin alis. Kalau ini mah jangan diikutin ya, soalnya gak terlalu benar bikin alisnya. Nanti aku sertakan linknya di description box. Aku dandan jadi gak tenang loh, itu kenapa ya nangis-nangis si kucing. Soalnya aku suaranya kayak gak di kandang gitu. Kayaknya kucing aku gak di kandang deh. Aduh, aku harus cepat-cepat nih, harus cepat-cepat ngecek. Sekarang aku mau pakai eyeliner dari Maybelline yang hyper glossy. Karena aku males juga bawa blush on aku di tempat makeup aku yang lain, itu agak jauh, jadi aku mau nge-blush pakai lip cream ini aja. Ini dari Madam G ya. Ini nomor 426.
Oke, teman-teman, ini dia makeup look aku buat kerja hari ini. Kita lihat beberapa jam akan seperti apa ketahanan dari foundation serum Pixi ini. Ini aku udah 6 jam pakai Pixi foundation serum dan udah wudu juga. Masih stay kan? Cuman alisnya aja yang sudah mulai memudar. Damian! Kita lihat beberapa jam ke depan. Ini udah 10 jam dan aku tadi kehujanan sedikit naik motor juga dan ini masih tetap on dong. Jadi teman-teman, sesuai janji aku mau lihat ketahanannya si foundation serum ini gimana kalau misalkan aku enggak lagi sholat. Jadi kan enggak kena air wudu tuh. Bakal segimana tuh tahannya? Kita lihat ya. Ya, ini udah 5 jam, udah jam 12 karena waktu tadi aku dandan sekitar jam 7-an. Dan ini 11 jam. Ini udah 13 jam, gila masih on kan? So guys, ini aku baru pulang dari kegiatan aku hari ini. Dan ini udah jam 10 malam. Aku tadi dandan pakai serum foundation dari Pixi itu jam 7 pagi. Berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti ini udah sekitar 15 jaman ya. Aduh gila, aku capek banget sampai gak bisa berpikir jernih. Dan dia teman-teman, ini si foundation serumnya tuh masih on banget loh, gila. Ini dengan catatan kalau aku nggak wudhu karena aku sedang tidak sholat. Bener tuh, masih on kan? Masih ngecover dengan sangat baik. Oh my god. Jadi klaimnya Pixi serum foundation itu tahan selama 12 jam itu, kalau menurut aku itu benar sekali. Bahkan ini lebih dari 12 jam tahan. Untuk transfernya aku tadi nggak sempet ya, tapi emang ada transferringnya ke tisu, tapi itu nggak banyak sih kalau di aku karena aku cenderung mukanya kering, nggak ada, nggak berminyak gitulah pokoknya. Dan ini tuh bagus banget gak sih, ya Allah. Ini bakal jadi foundation serum yang paling favorite aku tahun 2020, mungkin sampai tahun 2021 atau seterusnya. Kalau penilaian 1-10 sih aku kasih nilai 10. Ini foundation serumnya bagus banget. Suka. Aku mau beli lagi yang warna tan. Oh my god. Oke, teman-teman, sekian video dari aku. Dan itu honest review foundation serum dari Pixi-nya. Menurut aku benar-benar bagus. Itu aku jujur banget, bagus banget sumpah. Kalau kalian mau beli tuh ini foundation serumnya worth banget ya. Sumpah ini bagus. Jadi, sekian dulu. Aku mau istirahat, capek banget abis berkegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all.